Balik lagi sama aku pejuang flag. Nah, hari ini masih pakai baju yang sama dan di hari yang sama, tapi aku mau upload skincare rutin aku ya. Tapi masih sama sih skincarenya, nggak ada yang berubah. Ini hari ini perut aku udah kenyang malam ini, jadi aku mau minum Nuriskin Ultimate nih dari PT Prima Medica. Jadi aku minum, aku mau ikat rambut dulu ya. Ya. Kita minum ya. Oh ya, jangan lupa konsumsi air mineral yang banyak ya. Terus aku mau hapus remove makeup aku pakai Garnier Micellar Water yang warna biru. Ini muka aku cerah karena aku pakai satu pakai foundation, kedua pakai ring light ya. Jadi cerah. Dan ini udah bersih. Tuh, kotor banget ya. Ini foundation aku. Dan ini udah bersih, aku mau cuci muka pakai sabun dan pakai sabun dari Sebamed, cleansing bar dari Sebamed. Aku udah cuci muka tadi pakai Sebamed cleansing bar. Nah, sekarang aku pakai toner dari Something yang Glow Maker. Ini ada kandungan AHA, PHA, bagus untuk eksfoliasi. Aku pakai dulu. Jadi ini kondisi kulit aku ya. Ini flek kelihatan kan? Udah mulai kelihatan lagi nih flek ya. Tapi nggak begitu. Ini masih samar sih, nggak begitu ini banget. Kayak sebelum aku pakai kosmelan, sebelum aku pakai kosmelan itu flek aku nggak bisa ditutupin pakai concealer, pakai foundation, itu nggak bisa, masih tetap kelihatan, dipakein blush on juga masih tetap kelihatan, nggak bisa ditutupin gitu. Ini area flek aku ya. Jadi buat kalian harus pakai krim-krim BPOM ya, karena aku tuh karena kan aku di mungkin kakak itu ada yang keturunan flek atau apa, tapi ibu aku nggak ada keturunan flek ya. Aku lihat kalaupun flek itu dia itu karena usia, bukan karena salah pemakaian krim atau apa ya, karena dia juga nggak pernah pakai krim-kriman yang aneh-aneh. Jangan lupa leher. Tadi aku udah pakai Something Glow Maker, ini ada kandungan AHA, PHA, dan BHA, itu bagus untuk eksfoliasi. Terus aku juga mau pakai essence dari L'Oreal Revitalift. Ini ada hyaluronic acid yang berfungsi untuk ngelembapin kulit ya. Katanya dokter ada juga flek yang keturunan. Coba kalian lihat orang tua kalian itu punya flek atau enggak. Kalau aku nggak ada, karena ini kebodohan murni, karena kebodohan aku zaman dulu yang pakai krim nggak ada BPOM-nya, jadi kulit aku flek karena krim abal-abal. Nah, pastiin toner dan esensinya ngeresep, baru habis itu pakai serum ya. Nah, ini udah kering, udah ngeresep. Jadi aku sebenarnya punya banyak serum sih. Ini aku dari Something dapat sample size. Yang ini Salmon DNA, yang ini 10% niacinamide. Itu terus kemarin aku juga sempat beli Avoskin yang Miraculous Retinol Ampoule. Aku sekali pakai habis itu reaksi di kulit aku kayak merah-merah, bintik merah-merah gitu. Mungkin ini agak keras ya persentase retinolnya, dan kulit aku kayaknya belum siap, kayaknya harus pakai persentase retinol lebih rendah dari punyanya Avoskin. Baru abis itu pakai level up punya Avoskin. Terus ini aku udah pakai serum dari Elsia Skin, udah ngabisin 2 botol. Ini yang varian Radiant Skin Serum. Ini ada alpha arbutin dan vitamin C-nya. Ini untuk
Luminous skin, even skin tone, smooth and glow. Sesuai klaimnya sih. Terus ini ada serum dari Derma Express yang Midnight Glow Serum. Ini kandungannya teracetamic acid 3% yang berfungsi untuk sesuai studi ilmiah sih udah ada iniannya ya untuk apa sih namanya? Mengikis sel kulit mati, terus dark spot, melasma, sampai dia itu bisa menyamarkan melasma. Itu dari ilmiahnya ya. Aku pakai dulu ya. Ini tuh udah mau habis. Jadi tuh awalnya aku pikir aku nggak cocok kan pakai serum Derma Express. Terus aku campurin ke hand body. Jadi aku tetesin banyak ke hand body aku. Eh ternyata aku cocok. Aku cocok dan aku gabungin ke itu. Elsa Skin bagus banget guys hasilnya. Kayaknya nanti aku bakal beli lagi nih yang dari Derma Express karena bagus. Ya udah. Ditunggu sampai kering, resep, baru habis itu pakai yang dari Elsa Skin Radiant Skin Serum. Udah ngeresep tadi serum dari Derma Express, sekarang mau pakai dari Elsa Skin Radiant Skin Serum. Nah, tinggal tunggu ngeresep aja ya serum dari Elsa Skinnya, baru nanti pakai night cream, pakai Vaseline. Nah, nanti tinggal pakai serum dari serum night cream dari Wijaya Platinum. Nah, kalau misalkan mau ngedapetin ini tuh harus konsultasi dan dengan resep dokter ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Daily 10 gel dari Wijaya Platinum. Habis itu udah tinggal tidur. Udah sih itu aja skincare rutin aku. Setelah aku lepas dari Kosmelan, aku udah 3 mingguan lebih lepas dari Kosmelan. Jadi yaitu rutinitas skincare aku. Jadi see you.